tak sesuai dengan ekspektasi. Rizky Billar kaget dengan sifat asli Lesti Kejora saat berada di belakang kamera. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Nama Lesti Kejora kini kerap menjadi perbincangan publik. Hal ini bermula dari kandasnya hubungan cintanya dengan Rizky The Academy, hingga akhirnya sang mantan memilih menikah dengan Nadia Mustika. Setelah itu, ia akhirnya digosipkan dengan pesinetron Rizky Billar. Rizky Billar sendiri terkejut dengan sifat asli pedangdut muda itu. Awalnya hal itu diungkit penyanyi hip hop Ricardo. Kalau gitu, first impression ketika lu ngeliat Lesti apa? Gue nggak kenal sama dia, tapi gue pengen tahu aja, ungkit Roy Ricardo. Rizky Billar mengaku sama sekali tidak menduga sifat Lesti Kejora akan sangat blak-blakan. Pasalnya selama ini Lesti Kejora terkesan sebagai orang yang kalem saat tampil di televisi. Gue kaget, ekspektasi gue itu kan kalau selintas di TV itu kan dia kayaknya kalem, pendiam, kata Rizky Billar. Ternyata kresrek, ungkapnya. Roy Ricardo yang tidak mengenal Lesti Kejora juga terkejut mendengar pernyataan itu. Kresrek, tanya adik presenter Melania Ricardo tersebut. Rizky menyebut pedangdut The Academy tersebut ternyata orang yang lucu dan kerap melawak. Ia mengaku tidak menyangka Lesti asyik diajak mengobrol. Ia kocak orangnya, ngebayol juga, papar artis 25 tahun itu. Anaknya seru, di luar ekspektasi gue tadinya, lanjut Rizky. Roy Ricardo kembali menyahuti jawaban bintang tamunya. Lu kira kayak malu-malu gitu, tanya Roy. Ya, ternyata jawab Billar, malu-maluin canda Roy Ricardo. Rizky Billar terbahak mendengar hal itu. Ia melanjutkan dirinya tidak menduga tanggapan Lesti Kejora saat di Kong Bali. Sinetron anak jalanan ini mengaku awalnya berencana menggombali Lesti. Iya, gue kira pas di acara gue yang menggombal ini biar seru, biar lucu, ungkap Rizky Billar. Namun saat ini melontarkan kalimat rayuan, justru pelantun tembang Kejora ini membalas dengan gombalan lain. Ternyata gue digombali balik John, katanya. Ditimpalin gue, tambah Rizky. Hati-hati, itu diam-diam mematikan, ucap Roy Ricardo mengingatkan Rizky Billar. Begitulah sifat Lesti Kejora yang diungkapkan oleh Rizky Billar saat menjadi bintang tamu dalam acara Roy Ricardo. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.